kedua Midtown pick dari CFKZ. Kalau yang pasti yang baru nonton, yang lagi nonton. Yep. Harus di-share. Share. Biar rame lagi. Alright, let's move out. Sekarang. Fire in the hole. Makanya ada tim Raptornya mau coba buat sama ya, kalau Midtown tuh basicnya emang gak bisa langsung main cepet ya, harus main cukup lama dulu baru bisa buat ngeras-ngeras. Dan Baby sudah berhasil menetapkan second IOZ di sini. Menang orang guys, ayo Raptor yout, bisa kasih hashtag di chat ya, go RFL RFL Run atau CFTZ win. Kita lihat dua sudah down dari CFTZ. Bakalan langsung ke arah side, hanya tiga bahkan down. Namun retreat seorang Aldef, dua melawan dua, sekarang dua lawan tiga. Namun berhasil dikurangi tadi oleh Kumpara. Aldef tersisa dan bakal di end aja hidupnya di situ. Habis. Gak bertanggung jawab sama main pilihan. Tapi lihat Provence milih diambil CFTZ. Sekarang CFTZ milih diambil Raptor Yacht. Tukar kayaknya dah. Iya. Map 3 apa nih? Kembali lagi di balas. Nonton. Masih ada map ketiga nonton. Baby udah mati ya. Yap. Satu per satu namun Pindah sih. Gue RFL. Lah, udah di bom masih maju. Bismillah Raftel tuh, semua pada mendukung Raftel. Kita lihat Raftel dua di sini. Ayo dukung biar diskonan. Tersisa seorang diri. Yap, dan langsung di end oleh seorang Jumpara ya. Nice. Ayo, biar diskonan billing. 2-0, emang kau Raptor juara diskon billingnya? Kagak. Raptor, yuk. Oke, mencoba melemparkan spam ke arah JPA. Ardining yang berhasil dapat 1 kill. Langsung kembali lagi mengisi posnya masing-masing. Stroke sudah down. 2 down sekarang. ILZ-nya berhasil menemukan Baby. ILZ-nya double kill. ST-nya bener-bener sakit banget. Lihat gimana Night Tapen bakal ngebongkar setting-nya. Berdua dengan Alejo KG dipotong begitu saja oleh seorang Aldef. Gumparah, 1 kill. Apakah akan dapatkan 2 kill? Oh, langsung di RB-in aja. Luar biasa. Widih, apaan itu? Itu tuh IMM zaman anak sekarang. Gua kira IMM online. Kayak Ming Sky. Aduh, Mas Dape. Kita kan biasa bacot-bacotan online. Yo, sekarang bakal langsung menarik mundur aja karena bakal ada spam yang berturunan di situ seperti batu. Ini spam kemana nih? Waiting lagi. Waiting Bay ini. Waiting Bay ini. Iya. Jauh ya? Iya. Lurus kan? Beneran. Itu dari ada anginnya ketiup. Ini udah bakal jadi match lawak kok, ale depan mid. Iya, emang depan mid Mas Dam. Waiting B. Mati ya dari Jumpara. Sepertinya ngeliat kawan ya. Empat temennya di sisi yang lain, Babynya udah mulai masuk. Bayang. Namun ada Aldef aja begitu sakit. Namun berhasil kembali di trade oleh seorang Stroke. 3 lawan 3 sekarang. Wow, kembali trade dan yap, ditutup langsung oleh second ALZ. 2 sama. Dibalikin kayaknya ya. Tadi itu sama. Sampainya CFTZ menang iya. Tero 5 poin. 5 poin. 5 poin penuh disapu. 6 poin gimana mainnya cuma 5 round nih. ILZ udah gak mungkin melakukan fight kembali disini. Ada Baby tembusan, gak kok bisa mati tuh? Tembusan ya? Itu selipan kecil ya. Iya, betul, selipan kecil. Fire
Oops. Sudah 3 down di sini. Ini sekarang kalau menurut lu nih, Miton ini map Terra atau map CT? Map CT. Map CT tapi kenapa dia kalau ini dapat poin banyak mulu dan lihat threat kill-nya. Iya, Terra lagi dapat. Alizar seorang diri apakah bisa melawan 2 lawan 1. Clutch ya. Ini ada gunting yang bagus nih posisinya. Iya. Alizar. Tapi kalau ini posisi Big Sky sih enggak mungkin ke gunting. Yap. Langsung tutup oleh seorang baby. Bener, ini terlalu berani kan? Terlalu berani nih. Terus dead shot. Emang bisa. Harusnya apa yang dia lakukan? Iya. Diam aja. Jadi orang di KB nya yang itu. Di KB nya yang keluar. Gak apa-apa juga. Temen saya di belakang ketawa-ketawa. Raptal yout. Tadi dapat 5. Udah gak aneh gue liatnya. Lagi-lagi spam menuju ke arah side A. Namun ada second CFTZ. Ini secondnya ada 2, nickname sama, angkanya sama, nomornya sama. 99 second, 99 second. Bedanya CFTZ ini ALZ. Sama acar ya. Yep. Dalam sponsor. Tapi yang itu satunya puasa ya second. Yep. Second yang satunya lagi puasa. Belum memecahkan telurnya. Wey, baru diomongin, oh, gue kira mau nge-kill. Langsung kebunuh lagi. Wis dari RVZ seperti Shadow Magic gerakannya, namun berhasil dipotong langsung oleh ALZ. Namun di sisi lain Ardini menyusul mendapatkan 1 kill di sini. Oh, Aldebnya mencoba menduel lagi Jumpara, namun berhasil memenangkan duel tersebut. Ada ALZ yang belum terlihat. Iya 1 digocek oleh Jumpara, namun tidak tergocek dan teriakan nice terdengar kembali ke lantai 3. Dua. Oke, okay, let's go. Bisa turnamen offline diem, kalau turnamen PBOC teriak-teriak. Oleh Tridi tipisan didapatkan oleh ALZ di sini. Bisa yang suka ikut PBOC. Gendong-gendong Jumpara ya. Itu pindatnya seperti Debs. Dubs, yeah. Iyalah, kalau di online. ini kenapa satu diem di tempat tadi, kaget gue. Widih, RPZ-nya dapat 1 kill. Ardini harus tumbang. Kejar-kejaran skor di sini nampaknya. Satu balas satu. Seperti bomb itu terus. Eh, ini kata Ming udah ngeluarin JKI sikat kan. Udah di langsung aja. Alizar berhasil melakukan 1 kill. Apakah akan clutch? 1 melawan 1. Aldef melakukan Jumpara. Iya, sayang banget posisi dari Jumpara emang udah lebih enak ini. Lagi dapat, lagi dapat. Dan frag-nya Jumpara udah 13 kill sendiri. Siapa itu? AB. Okay, oh, boleh AB ya. Jumpara. Kenapa nickname-nya Jumpara? Jam JMP. Ya keculik. Ih. 2 kill. Diaduin terus ya sama dia ya. Second nih bos. Second CFTZ nih yang belum nge-kill. Lagi puasa kayaknya, belum buka. Di siapa sih? Kita lihat sekarang. Ini second CFTZ akan bertemu dengan Stroke. Kita lihat apa akan melakukan kill di sini. Oh, diambil kill-nya oleh RDD di sini. Kayak lu dah kalau misalnya. Dan ditutup oleh seorang Alif. 4 sama. Iya, jadi bau-bau ya. Overtime sudah tercium. Enggak. Bau-bau overtime. Ini CT-nya Raptor saya yakin rapi parah, serius. Rapi banget CT-nya Raptor. Ada sampai masuk ke dalam tank. Rapi banget. Di sini ALZ masih mencoba menduel. Nampaknya dari ALZ juga memilih buat menggunakan tembusan di sisi lain. ALZ sudah bisa mendapatkan stroke di sini. Harus berhati-hati. Oh, baby berhasil mendapatkan second. Ada bom di JKA. Harus berhati-hati dari seorang Ardini. Kita lihat Widi, hey, babynya langsung headshot di arah JKA. Berhasil di take oleh second CFTZ. Akhirnya dia mendapatkan frag di sini. Wait,
8 decoy decoy. Iya, langsung mati. Padahal tadi bisa dapat free frag loh. Hmm. Sayang banget. Yap, dan 5-4 ya. 5-4. Untuk kemenangan dari Raftel Liout. Yuk, langsung aja kita ready-in. Ya, komennya antara CFTZ melawan dari Raftel Liout. Berapa yang nonton? Ini gue ternyata udah ngombe. Bing free mangsus karena sabar nunggu PM. Wow, free mangga susu kata King Raftel. Boleh, boleh. Eh, kok kesini? Aduh, Dep. Kan PB ya? Kok gue ngombe, bro? Terlihat sial lain. Oh, Elvis Rock dan Jumpara. Masing-masing mendapatkan satu kill. Namun ada Aleza melakukan threat. Nantepen yang berhasil mendapatkan kill. Langsung di press. Tidak ada ampun. Hanya misalkan Ardening yang kena spam. Kena spam. Kan CT-nya galak sekali mereka. Aduh, keren banget spam dari Jumpara ya. Bener-bener lagi sendiri. Langsung meledak. Terbang, brother. Langsung terbang. Rapi banget CT-nya. Iya, betul. Tapi gak ada yang masuk tank, Koming. Gak ada. Belum, bentar. Ngebug kayak gua. Ayo dong di share biar rame lagi yang nontonnya, karena sekarang ini casternya berdua nih. Itu bukan napas gua jauh dari tadi, mic gua jauh. Ming, napas lu Ming. Jumparanya tapi udah tumbang nih sekarang. Ini bakal bermain sangat sabar nampaknya. Harus berhati-hati. Raftel win. Raftel udah keculik ya sepertinya. Raftel. Fansnya banyak banget disini. Oh, namun baby berhasil ditelan tamun oleh seorang Aldef. 4-2 sekarang. Akankah ini jadi momen comeback dari CFTZ? Ardini namun berhasil di backstep. Wah, sayang banget. Tiga bahkan hilang. Raftel Liout begitu menghilang 4 sekaligus oleh Maestro. Maestro. Alright, let's move out. Mantap. Gimana bintang kepala lu tadi MP Stroke? Pergerakan dia benar keren. Keren. JKB langsung bisa ngelakan 3 orang begitu ya. Gokil, Stroke bos. Ya, Ju, pasang lagi, Ju. Lihat sisi yang lain, namun NLZ sudah bisa mendapatkan kill. Kok ngegernya lo jualan? Pin ke situ, yang ada kebuka dikit. Iya, ada soal tipe. Nah, pasangin di situ. Tuh, lihat. Nah, makanya mencoba, ini spawn kemana? Ini ke set. Set B ya? Iya, kalau nggak pintu gede. Nggak begitu. Mati. Bagian sini namun 3 sudah down dari CFTZ. 4 bahkan di press begitu saja. Ardi ini tersisa seorang last man sekarang. Jody jomblo ditinggal mati ya, teman-temannya udah pada mati. 3 lawan 1. Membara ya CT-nya Raftel. Bener kata lu, CT-nya Raftel. Iya, rapi. Soalnya kebanyakan orang full team tuh CT-nya rapi. Kemarin kita yep. Ardi ini hampir enggak kelihatan. Kursi kok ditembak. Nembakin kursi. Eh, dalam kursi musuh. Agak sedikit main belum sih memang. Kursi kok ditembak. Gadang sepertinya dia. Waduh. Okay, let's go. Jatuh lagi tuh kayaknya. Ini kamera deh. Enggak, gue pasang. Oleh yang masang. Kau yang sibuk jualan kok senggol. Oh, sepertinya udah hit ya. Dari udah kena hitam
mau beras sekarang. Ardini. Sulit nampaknya. Woi, balik banget dari seorang LZ. LZ ini kayak dari tadi emang benar-benar ngangkat banget dari sini. Namun ada trade kembali dari RVZ. Second CFTZ udah bunuh berapa? No. Nice. Lagi enggak dapat seperti ini. Oh, apa? Fire in the hole. Lanjutannya. Fire in the hole. Oh, baik sekali tuh. Sepertinya melakukan bundir ya. Mission fail. Alright, let's move out. Tinggal satu lagi Raftel. Jadi map untuk ketiga. Satu sudah mati oleh Second. Sekonnya mati dengan setruk. Iya kan? SCND. Di bawah nempelnya. Satu tukar satu, satu tukar dua, satu tukar tiga. Baik sekali dari struk. Setruk, sepertinya membara setruk di sini ya. Kill tiga dia maju mid. Gokil. Siapa? Struk. Wah, dua tukar satu harusnya. Ah, ada ketahuan. Wah, satu tukar satu. Jumpara. Langsung map ketiga. Map ketiga. Aus nih.